Enggak. Sate 4 katanya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah membantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Okay, seperti biasa, sebelum us mula, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan limpah rezeki luar biasa, kita akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan, urusan pekerjaan, urusan harian kalian. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga sentiasa diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Okeylah, hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Misaki Wong Japan. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita melihat istri Jepang pertama kali ke kondangan. Semua makanan diambilnya nih. Okey, ingin melihat bagaimana pengalaman istri Jepang ini? Yuk, ikut us react. Ayo. Okey, udah siap semuanya. Yuk, kita mula. Bismillah. Kita baru sempat. Bagus katanya. Ini cara kondangannya nih, ini pengantinnya nih. Foto dulu. Apa itu? Nasi gorengnya. Oh, nasi goreng. Baik, nanti kalau ada mau nyanyi boleh. Udang pakai sendok mamincang. Kalau mau ambil. Tidak baru, sempat. Enggak. Sate 4 katanya. Oh, betul. Sosis. Tabereru zembo. Sikit-sikit dulu. Menunya nasi goreng. Es krim Pokemon. Aduh, senyumnya manis. Aduh, lipstiknya tuh. Lo ngapain tuh? Kalau sama di Jepang, apa yang beda dengan pernikahan di Jepang? Mami pernah mengikuti pernikahan di Jepang? Teman Mami yang menikah? Pernah. Bagaimana kalau di Jepang? Beda? Kalau di Jepang, itu kalau di Jepang ada jadwal. Jam berapa datang? Jam berapa selesai? Berarti semua selesai, sudah datang. Semua datang langsung satu kali. Seperti itu. Kalau di Indonesia, dari pagi dari jam, sampai malam bisa ya? Iya, ada yang seperti itu. Kalau di gedung ada jam 10 sampai jam 12 misalnya, seperti itu. 2 jam seperti itu. Beda ya. Terus kalau di Jepang, apa makan bersama-sama, ambil sendiri, ya ada. Tapi ada meja. Sama di Jepang juga ada ambil sendiri. Ambil sendiri ada. Buffet. Ada yang dikasih sama apa ya, pelayan. Ada seperti tinggal duduk ada. Terus dikasih juga ada. Ada. Macam-macam. Itu bisa pilih sendiri suami istri. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus paling kalau acara di Jepang berapa jam kira-kira? Kira-kira 2 jam, 3 jam. Itu ngapain aja? Pertama kali wah. Anaknya lagi ngantuk. Foto sama suami istri. Terus semua duduk, terus mulai acaranya mulai, terus ada MC, terus hari ini terima kasih sudah datang, seperti itu, terus untuk
mereka berdua seperti itu. Terus mulai apa nonton video. Oh ada video videonya. Kenangan, perkenalkan, kenapa kita bisa bertemu seperti itu. Macam-macam bergantung mereka apa suami istri. Terus makan. Kadang teman-teman yang dari band juga ada nyanyi seperti itu untuk suami istri. Terus apa ada acara ada baca surat untuk orang tua. Baca surat. Sudah 30 tahun, 25 tahun besarkan saya. Jaga dia. Oh, faham. Menangis, terus teman juga ikut menangis. Nangis. Karena temanku baca sama orang tua. Karena teman baca. Itu culture-nya ya. Surat itu. So. Terus habis itu terakhir ya, nah, acara terakhir. Terus menangis-menangis itu selesai. Menangis-menangis. Ya, terus habis itu apa di situ ada orang tua, teman kerja juga ada, teman-teman tentu saja. Ada. Habis itu berubah tempat. Jadi lebih casual. Jadi apa? Private. Lebih private. Jadi khusus teman-teman anak-anak seperti itu. Juga ada karaoke bersama-sama seperti itu juga ada macam-macam. Saya juga pernah menghadiri pernikahan teman istri saya. Itu iya habis dari acara formal terus acara yang tidak formal bersama teman-teman cerita-cerita sampai jam berapa? Jam 2 malam. Oh ya, lama. 3 tempat ya. Iya. Formal terus ke kafe, terus ke kafe lagi. Iya. Terus main game. Mario. Karena gitu. Mereka suka main game. Sampai jam 2 malam. Mengobrol saja sampai jam 2. Acaranya seperti ngobrol, itu. Jumpa teman-teman gitu. Terus kira-kira berapa orang ya? Gosip. Kira-kira teman kerja ya seperti itu aja ya. Keluarga sama teman kerja itu aja ya. Kira-kira 100 orang tuh Pak. Tak ramai. 100 orang. Lebih kecil juga ada, lebih besar juga. Kalau kondangan itu satu biaya, kampung gitu. Iya, wah. Kan saya tidak pernah. Jadi kira-kira tahu, kira-kira mungkin 200 juta. 200 juta ya gerai. Terus 200 juta. Itu kalau di Jepang kasih uang sama tamu kasih uang sama yang menikah. Terus itu harganya 1 juta atau 3 juta atau 5 juta. Berarti kalau tidak kasih uang 1 juta, kasih uang 3 juta. Kalau tidak 5 juta. Oh, kita yang datang harus kasih duit ke 135. Tergantung hubungan. Tidak ada yang di bawah 1 juta ya. Kurang tuh. Kenapa 135? Itu tidak bisa bagi dua. Angka yang tidak bisa bagi dua. Makanya tidak bisa seperti itu. Itu culture-nya ya. Bisa dikasih uang yang tidak bisa. Ganjil, jumlahnya ganjil 135. Apa teman saya menikah waktu muda. Kami masih anak sekolah, jadi waktu itu kasih 1 juta saja. Tapi kalau sudah mulai kerja kasih 3 juta sampai 5 juta. 5 juta lah mungkin apa ya? Saudara. Keluarga ya, saudara. Terus kerja kasih 5 juta atau apa, bergantung hubungan. Semoga nanti Hanechang ini punya suami yang soleh ya. Amin. Hanechang. Gue gini soalnya nih Hanechang. Sepertinya mengantuk ini Hanechang. Karena ya, di Indonesia sering main Hanechang. Terus panas-panas juga. Selalu berkeringat rambutnya. Jadi seperti itu guys ya pengalaman istri saya. Bagaimana istri saya menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat jadi ikut bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih bahagia. Ya. Jadi ya apa tidak begitu dekat sama apa suami istri tadi cuma bisa bertemu beberapa kali saja tapi apa kalau lihat mereka berdua jadi sangat senang terus ini berdoa semoga mereka bahagia selalu sehat selalu terus ya seperti itu. Amin. Di anaknya udah tidur yang soleh-soleha. Amin. Insyaallah. Jadi seperti itu guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Semoga sehat selalu kalian. Amin. Nah, sudah kita saksikan istri Jepang yang pertama kali ikut ke kondangan dan pastinya itu sesuatu pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh Misaki ya. Dan kita melihat bagaimana dia sangat blend dengan masyarakat Indonesia dan menikmati budaya Indonesia itu dengan sangat baik. Dan kita melihat keluarga bahagia ini sangat sangat disenangi oleh masyarakat juga. Dan kayaknya betah banget tinggal di Indonesia dan semakin lama semakin dapat mengadaptasi kehidupan di Indonesia dengan sangat baik. Dan kita lihat bagaimana dia sangat suka ya ke kondangan, melihat makanan-makanannya juga banyak-banyak pilihannya. Dan ini sesuatu acara kondangan itu kita tahu kan, kalau di Indonesia itu kalau boleh diundang satu kampung itu diundang kayak gitu kan. Dan yang itu yang membuatkan Misaki ini kayak kaget kalau di Jepang itu mungkin jemputannya cuma ke kondangan mungkin 100 orang kan, dan harus pergi itu bawa kayak mana ya, kayak bawa uangnya harus dibagi sama pengantinnya itu 1 juta, 3 juta, 5 juta gitu kan. Itu antara yang kita baru belajar tentang culture di Jepang gitu. Dan kita melihat anaknya juga blend dengan sangat bagus dengan masyarakat, dan itu merupakan sesuatu yang sangat baik sekali. Penerimaan masyarakat dan penerimaan Misaki juga terhadap masyarakat Indonesia itu pas banget. Kita doakan agar keluarga ini sentiasa bahagia dan sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, insya Allah. Oke, sampai kita ketemu lagi dalam video. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.